Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ramai orang tanya macam mana untuk mendapatkan 50 pip 100 pip dalam trading guna method FMCBR iaitu Fibonacci. Okey. Dua kaedah yang paling penting dalam membuat penarikan Fibonacci. Yang pertama adalah kaedah dominant break. Dengan kaedah dominant break, anda mampu untuk mencapai paling kurang 50 pip atau 100 pip. Mari kita lihat. Pertama, saya mahu anda mencari satu candle besar, which is bersaiz. Size ini tidak perlu ya. Maafkan saya, size ini tidak perlu. Open close dia ada di sini. Katakan ini adalah candle, candle bull. Pastikan di dalam ini ada candle bear yang paling kurang adalah berjumlah 3 batang candle. Paling kurang. Yang ketiga, wajib memecahkan candle ibu dia ni. Alright. Ibu candle, mother candle atau dominant candle. Alright. Pastikan penarikan Fibonacci, katakan di sini ada shadow, pastikan penarikan Fibonacci dilakukan daripada candle yang keluar daripada sini, membuat satu penarikan, anda akan tipi paling kurang adalah kawasan 161 atau 261. Ini kaedah yang paling mudah untuk mendapat 50 pip atau 100 pip. Now, perhatikan di sini. Ini adalah satu batang candle yang mempunyai sifat yang sama seperti mana yang telah pun saya lukiskan di situ. Okey, sebatang candle 1 2 3, sebatang candle 1 2 3 4 dan 5, lebih daripada 3, valid. Buat satu penarikan daripada candle yang keluar dan carilah TP 161 261. So, daripada situ untuk mendapat 100 pip sub-sub soy sangat mudah. Ini adalah 100 pip. Salam daripada saya, FMCBR. Nantikan kaedah kedua untuk membuat penarikan Fibonacci.